nah, nah, tuh datang tuh. Tuh, 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 tuh. Itu bener tuh, Lesi tuh. Keren. Oh, air liurnya mantap. Mantap. Lesi. Les. Mantap, mantap, Jon. Ya. Eh, ini gue mau pegang ya, gue mau pegang ya. Gue mau pegang jarinya. Hati-hati, sayang. Tangan kamu kena. Jatuh. Sabar, sabar, sabar. Eh, Ririn, pegang berani. Tantangan, tantangan. Sekarang tantangan Ririn megang bulunya. Ya, tantangan, tantangan. Bisa, bisa, bisa. Merem, merem, merem. Nih, begini doang nih, tuh. Cukup, 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 cukup. Oh, dia langsung nengok. Dia langsung nengok. Dia langsung nengok. Tuh, lihat. Ada yang naik di atas. Wih. Setelah seru-seruan tadi malam ngasih makan hewan buas, sekarang aku sama Ibnu mau breakfast dulu with giraffe. Sayang, aku udah siap loh, yuk. Sayang, turun yuk, aku udah siap loh ini. Tim Rindu udah di bawah nungguin kita. Ayo, jangan lama-lama, ngapain sih di sini? Iya, mungkin jam. Ada yang namanya Jamil loh di situ. Eh beneran. Yang paling kecil itu loh katanya. Ririn Ekawati. Lo bener kan? Jadi teman Rindu, di sini ada fasilitas yang unik loh dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Breakfast with Giraffe. Keren banget kan? Gak usah jauh-jauh pergi ke luar negeri, di Indonesia juga ada loh. Halo, ini dia tuh cantik ya. Tuh kan, kenapa aku pengen banget ketemu sama dia pagi ini, karena dia tuh cantik banget, lihat deh tuh. Jadi teman Rindu, harusnya kita di sini ya, sarapan, terus ditemenin sama jerapah dan juga antelop. Tapi berhubung hujan dan juga berkabut, ya jadi kita tinggal kasih makan jerapahnya aja. Hai, dia datang teman Rindu. Hah? Iya, Jamil tuh yang kecil. Hai ini? Jamil. Beneran sayang? Iya, ada yang namanya Jamil. Sebuah, Jamil, sebuah kebanggaan bisa bertemu sesama Jamil. Sesama Jamil dilarang mendahului dan ini punyanya Jamil. Matanya bagus banget ya. Iya, makanya dia tuh cantik tau. Bulu matanya tuh len. Salah satu hewan yang menurut aku cantik ya jerapah. Saatnya untuk ya memberikan makanan. Halo. Aku mau kasih makan Jamil aja. Jamil. We should go back in time. Menurut Rindu, meskipun cuacanya agak sedikit kurang mendukung, tapi itu tidak mengurangi keseruan kita. Ya. Karena kita masih punya banyak tempat yang seru-seru juga. Penasaran kan? Oke, Jamil coba tag itu, kasih tahu sama teman-teman Rindu kita mau kemana lagi abis ini. Habis itu kita Ririn dan Ibnu bakalan aja kalian ke tempat-tempat yang seru. Dari Malang, aku mau mampir dulu nih ke Surabaya buat nyobain kepiting Rama. Katanya kepitingnya enak banget. Langsung aja yuk kita cobain. Selamat Rindu, Ririn dan Ibnu is back. Dan sekarang kita sedang rindu kuliner Nang Suroboyo. Sekarang kita lagi ada di Kepiting Rames. Dan lihat dong ini makanannya. Bikin yang pastinya rasanya gemesin. Kayak aku. Iya. Sayang. Aku mau kenalin nih sayang. Yes. Kalau kamu kan semuanya udah pada kenal. Nah yang ada di depan aku ini namanya Kepiting Rames Laki. Singapura. Atau large. Wih, yang gede gitu loh sayang. Yeah. Kepiting Rames Laki large Singapura. Yeah. Ini. Terus ada apa lagi? Ada mie goreng, ada nasi goreng. Nah kalau ini, ini udang saus, udang saus Indonesia atau saus Padang. Terus sayang, ada
cumi cabe garam. Tuh, yeah. Cumi cabe garam. Tuh, ya kan? Terus ini. Kalau ini kepiting sok atau telur asin. Itu dia. Dan yang ini adalah kerang bakar. Tuh. Ya. Dan ini ikan bakar. Mari kita coba. Ini benar-benar kayaknya udah ngajak. Ya. Ngajak tubrukan. Takut. Ini mie goreng seafoodnya dari tadi ini ngeledekin terus katanya. Ayo sini maju kalau berani. Oke kalau begitu kita maju. Pedes, segar, terus cabai garamnya terasa banget. Oke, sekarang kita cobain kepiting. Duh, ini kok enak banget ya. Perpaduan bumbunya pas banget. Nggak amis sama sekali, John. Yeah.